All right, hello Ningga, Nominasan, welcome back to Nobrian Sawardo, Nobrian Sekai YouTube channel. Kali ini kita akan showcase bukan karakter ini sebenarnya, walaupun ya sama aja sih, kita bisa bilang showcase 17 di tim GT. Namun kali ini kita akan showcase untuk Gogeta 4 dan equipment khususnya, yaitu adalah ini dia. Kita akan lihat ya. Oke, ini dia Demik. Kita mendapatkan apa namanya GT dan Fusion Warriors tip. Sekiranya kita akan pakai item ini untuk karakter ini aja ya, mungkin ya. Iya sih menurutku, jadi kita ganti. Oh, sini hujan deras ternyata. Damn, jadi di sini deras banget. Kita akan coba pakai ini. Gogeta tidak usah ya, kita akan showcase karakter ini dengan equipment khusus saja. Dan di sini kita akan menggunakan damage untuk fusion. Yes, kiranya akan damage-nya sakit ini. Yup, jadi kita akan showcase karakter ini dengan equipment Gogeta, karena jika saya menggunakan fusion dan juga GT, karakter ini akan tambah kuat ya. Dan kita tahu Super 17 ini juga karakter ini juga jadi dan juga fusion juga, jadi very very strong. Lalu saya tambahkan double untuk Zenkai buff. Ini GT kan, Vegeta clan, jadi ini nggak guna. Saya keliru, kita ganti aja ya, ganti dengan karakter GT yang lain. Sekiranya ini GT kah? Kan family pokoknya. Oh, GT. Oke, okay. Akan bawa ini. Equipment terserah, adanya juga oke. Okay. Really, kita di sini akan melihat kekuatan dari equipment ini sih. Tuh, lebih bagus jika kalian taruh di Gogeta, tapi kita akan showcase 17 lebih tepatnya. Jadi gitu aja, kita langsung aja ke game pertama, let's go. Oke, game pertama. Kita masuk dengan karakter kita di sini. Anjir, sebenarnya saya ingin mendapatkan yang namanya anti revive ya. Bisu. Damn it, kita nggak dapat anti revive. Oke, drop. Nice, gas kita cukup banyak di sini. Gogeta very strong bro. Cut drop, asik. Dropnya kurang lama ya. Oke. Asik, untung aja tidak di, tidak di apa namanya rising rush ya. Oke, emang sengaja biar nggak kilok. Sebenarnya ini besar ya. Oke, okay. Cancel. Kita overcing. Dah telat. Oke, okay, kalau mau di rising class juga boleh. Kita punya hit buffer. Kita cancel di sini.
Oke. Oke. Tembakin dengan ini. Kita mundur ke belakang. Let's go. Kalau nggak salah Rising Rush di lock. Nice. Oke, BT versus Legend Festival. Nge-lag anjir. Asik. Itu. Oke. Ya pera. Oh. Nice. Nah ini tenda ya. Jalan, harusnya saya pin kartu. Buka. Nice, akhirnya combo juga kita. Nanti cover chain. Kita combo di sini. Nge-lag. Nice. Overcing. Ultra speed. Ini aja lah. Aduh, handku. Oke, kita punya blast juga di sini. Damn it. Pressing strike, nice. Back cancel. Damn it, mungkin langsung di strike mungkin. Saya nggak punya penis. Rising Rush mungkin. No. Gitu. Nice. Tentunya cukup WTF ya. Legend Festival memang gigi sih. Dan ini bisa dibilang kita menang. Yep. Kayak Gatling ya di sini ya. Yes, sir. Kita strike di sini. Langsung. Matematika 2 million. Mati deh.
What the freak? Dewinya gede banget. What the freak? Kono teido to wa kyozame da. Okay, last game. Tunggu apa tadi? Legend Festival kah? Ani aten da yo. Ati pak. Ah, kesel. Ternyata enggak bisa disentet. Kenapa? Ternyata enggak bisa disentet ternyata. Oh. Oke. Okay. Sakit sekali. Oh iya. Lupa aku. Oke. Tiru saya terlalu bernafsu. Oke, menang tipe kita. Oke, tukar pagi. Kita jelek dalam tukar pagi. 57 94, oke. Dame de show. Panca nemu, empuk banget anjir. Kita stop time di sini. Tukar pagi lagi. Walaupun beresiko sih untuk dia sih. Buff. Spek mungkin. Mati jir. Penetran atau enggak ya? Mati sih harusnya. Damn it. Ya anti begituan. Yeay, head drop di situ. Mati kau. Mati atau enggak ya? Boom. Oke, okay. Rising Rush kita buang karakter kita di situ. Oke. Okay. Nice. Kita hilangkan buff. Damn it, timing saya jelek. Saya punya anti begituan bosku. Yes, なかなか楽しめたぜ。